Hai, sobat semua. Kali ini saya akan berbagi tentang stem pattern. Fungsinya untuk memberi efek foto jadi seperti air bergelombang. Oke, langsung saja cari foto yang akan diberi efek stem pattern. Setelah itu, sobat semua, tekan tombol FX lalu pilih pada bagian stylize, dan pilih stem pattern. Tekan tombol ini sobat semua, untuk mengatur skala gelombang airnya. Tekan tombol ini sobat semua, untuk mengatur posisi gelombang airnya. Dibuat miring juga boleh. Tekan tombol ini sobat semua, untuk merubah warna foreground threshold-nya. Efek di Photoshop banyak dianut oleh jutaan seniman grafis, desainer cetak, komunikator visual, dan orang-orang biasa seperti sobat semua dan saya. Kemungkinan hampir setiap foto yang pernah sobat lihat, seperti poster, sampul buku, foto majalah, dan brosur, banyak memakai efek di Photoshop, efek yang kuat digunakan untuk meningkatkan kualitas foto. Efek di Photoshop ini juga mampu digunakan di dunia digital termasuk kemungkinan internet yang tak terbatas. Tekan tombol ini sobat semua, untuk merubah warna background threshold-nya. Apabila sudah selesai, tekan tombol centang. Apabila sudah selesai, tekan tombol donate untuk menyimpan projects, yang nantinya bisa sobat editing kembali. Oke, begitu saja untuk kali ini. Bye.